Juri Dangdut Akademi meninggal dunia di rumah sakit sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahu waramhu wa afihi wa fu'anhu. Dunia hiburan dangdut tanah air lagi-lagi diterpa kabar duka atas meninggalnya juri dangdut yang satu ini. Kepergian juri dangdut tak hanya dirasakan oleh keluarga saja, namun juga dirasakan oleh rekan artis dangdut Asia. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya jika kita mendoakan semoga almarhum Husnul Khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga bagi keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Usia seseorang memang menjadi misteri yang mungkin tak bisa diketahui oleh manusia secara langsung. Bahkan kematian seseorang bisa datang kapan saja, meskipun dalam keadaan yang tengah berbahagia, seperti yang dialami oleh juri dangdut yang satu ini. Juri dangdut yang kami maksud ini adalah Suhaimi Mozen, atau yang lebih dikenal sebagai Pak Ngah, meninggal dunia. Seperti yang kita ketahui, Pak Ngah sempat mewakili Malaysia untuk menjadi juri dangdut Akademi Asia. Pria kelahiran 26 September 1958 itu meninggal dunia akibat serangan jantung yang ia derita. Pak Ngah meninggal pada hari Selasa, sekitar pukul 03.00 dini hari tadi di Tanjung Pinang, Batam. Mulai dari Soimah Nasar hingga Inul Daratista ikut berduka. Selamat jalan Pak Ngah Suhaimi, tulis Inul Daratista, dan masih banyak yang lainnya yang turut berduka cita atas kepergiannya. Jadi hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga almarhum Pak Ngah Husnul Khotimah, amin amin ya robbal alamin.